Baunya kayak sendal jepit, tau gak? Sendal jepit baru soal. Hey yo, well colmek. Hi guys, balik lagi di Para Tester. Apa? Langsung apa? Para Tester, hari ini gue dikasih tantangan untuk makan telur 1000 tahun. 1000 tahun namanya. Ini dia telurnya. Baunya kayak sendal jepit, tau gak? Sendal jepit baru soal. Baunya aneh, gue gak bisa ngomong. Kayak gitu baunya. Kali ini gue bakal buka ya guys ya. Telur 1000 tahun. Aromanya sangat tidak menarik ya. Nah, ini bentuknya kayak gini nih guys. Itu luarnya apa? Enggak, ini apa? Ini dibungkus kayak gabah gitu ya. Apaan tuh? Gabah. Kulit padi. Iya, itu gabah, apa sih namanya? Namanya gabah. Itu enggak bisa dimakan luarannya. Enggak bisa. Coba apa? Itu yang padinya bisa dimakan, Mbak. Jangan lu, jangan. Biar remasnya. Itu kan nama stopo. Muskopa, ini muskopo. Muskopo kau. Telur goyang, telur goyang. Apa? Kayak ada isinya? Ini emang ada isinya kan? Ini asli kayak telur busuk, tapi warnanya kayak telur asin aja. Iya, ah masa? Serius lu? Goblok lu. Putih-putih gini apaan ya? Bau semen. Kayak semen ya? Enggak? Abu. Abu gosok ya? Abu vulkanik. Anjing, baunya tai. Selesai lo yang gak suka telur, selesai lo. Nice, buka. Hitam cuy. Kayak agar ya? Cendol. Iya kayak jelly gitu. Nah, tapi kuningnya enggak kelihatan ya? Kuningnya berubah warna. Jadi apa? Ungu. Hitam kayak. Wih. Glossy man, glossy. Kelihatan enggak dalamnya? Langsung blek ya? Satu kali telan. Cangkangnya tuh. Dipilok. Jamur anjing ini. Baunya bau apa? Telur busuk. Kuningnya kayak kuning telur asin. Baunya. Anjing baunya loh. Coba lu bau sempak. Ini bau daki sih. Bau daki selangkangan ya. Selengki. Biasa aja sih. Oke, sekarang kita coba ya. Ya ini gue coba dari putihnya dulu. Apa itemnya dulu? Ini harus banget dimakan nih. Iya. Taduh, bayangin lu nih semur telur. Bentuknya gini guys. Kenyal-kenyal, kayak cincau gak sih? Cincau hitam. Cobain ya, kulitnya dulu nih. Bismillah. Bentar juga sih. Itu kayak cendol hitam lah, gini kayak cincau hitam ya. Oke. Yummy. Lagi. Nanti bisa ini langsung telan. Enggak berasa sih. Rasanya kayak putih telur biasa, cuman agak asem. Enggak, sebenarnya rasanya itu sama kayak telur putih biasa ya. Cuman aromanya itu loh. Mana ya? Enggak, itu enggak dimakan. Enggak suka gue. Asem, men. Asem. Pakai kuningnya lebih enak. Ya Allah. Kuningnya gue enggak sanggup anjing. Ini yang seremnya emang kuningnya sih. Aduh. Oh. Mantap. Doyan. Ini gue makan ya. Iya. Ini kuningnya nih tuh. Lengket. Iya. Itu enggak, itu udah dimakan. Mau kamu? Enggak, itu enggak dimakan, itu enggak dimakan. Eh, kita enggak lihat dia makan loh. Enggak, itu terakhir. Enggak, itu enggak dimakan. Lu makan gini makanya. Biar kelihatan coba. Makan, Sal. Makan. Itu enggak dimakan anjing. Iya, jangan ditelan. Enakan ada kuningnya ternyata. Lebih ada rasa sih. Apa nempel di langit-langit. Gue sih gak bisa sih kalau makan utuh ya. Cuma nyoba yang gini mungkin masih aman ya. Cuma kalau sampai ngabisin gak bisa gue. Saus. Enggak, enggak. Kalau pakai saus beda. Beda. Lebih manis. Kita coba yang pakai saus ya. Makan itu pakai bon cabe, Wan. Enak, Wan.
Anjing tahu sendiri. Pakai saus rasanya aneh banget, parah. Mendingan original. Kata Ridwan sih nggak enak ya. Enak. Enak sih, pakai saus enak nih. Pakai saus enak. Oh ya, pakai saus sedikit ngebantu sih. Ratingnya dong original sama yang pakai saus. 1-10. Yang original gue kasih ratingnya 4. 3. 4 lah. Masih 6 lah. Yang pakai saus 6. 5. 7,5 lah. Yang pakai saus minus jadi 1 lah. Masih bisa makan yang serius. Tapi benar katanya ini anaknya pakai bubur. Oke lah, ini dimakan pakai bubur masih aman. Masih aman banget. Oke guys, untuk yang mau nyobain bisa dicoba. Buat yang penasaran bisa dicoba, buat yang berani juga bisa dicoba biar tahu rasanya, ya kan. Udah itu aja dari gue. Ya, makasih udah kapok. Cut. Oke, bloopers ya yang makan. Yang cobain yang. Bloopers. Takut. Ih, kuningnya gitu. Apa tuh? Lu kan suka makan telur yang hitam-hitam juga. Yang mana tuh? Mirip enggak, Wan? Punya Riwan itu tuh hitam gitu. Anjing, hitam amis. Coba ya, enggak pakai kuningnya ya. Ya, nempel kuning anjing. Enggak apa-apa, sikat ya. Nempel. Sikat. Yang makan habis. Enggak, gua bingung kok tadi ada yang bilang ada asam-asamnya sih. Emang enggak ada ya? Asin. Pakai kuning lebih enak. Kuningnya gitu bentuknya anjing. Bentuknya doang, rasanya beda. Siapa sih yang menciptakan konten ini? Tuh dia meleleh masa kuningnya. Hah? Jangan dicium. Bau kuningnya enggak enak banget anjing. Makan. Wow. Gua enggak suka ada kuningnya, gua lebih suka putihnya doang. Berapa nilainya, yang? Ya. Minum yang minum. Udah kapok gua. Pada kenapa sih? Ini yang benar loh. Aku bisa muntah. Ya, lemah bisa. Enak kok. Ada bubur nggak? Cut.